Oke semuanya, jadi di video kali ini aku bakal nge-swapihau atasan oversize multifungsi. Jadi setiap modelnya tuh kayak bakal cocok banget buat kalian pakai ke acara apapun. Tapi di sini ada dua outfit yang menurut aku gak oversize tapi wajib banget pokoknya buat kalian tonton sampai akhir ya. No skip-skip biar gak ada info yang tertinggal, okay? Dan sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa dong, jangan lupa untuk di like dulu, komen, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Nah, di video ini guys, tepatnya nanti akhir aku bakal kasih tahu rules giveaway utama November ini. So wajib banget ya kalian tonton sampai akhir biar kalian tahu rulesnya dan bisa kalian ikutin giveaway-nya. Okay, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dan berat badan kurang lebih 50 kg. Silahkan jadikan ini patokan kalian. So guys, siapa tahu nih ada yang salvok dengan kemeja yang lagi aku pakai. Okay, aku review sebentar ya. Jadi ini tuh kemejanya super simple banget modelnya, cantik banget guys, warna birunya juga. BTW ini tuh bahannya dari katun rayon, jadi dia adem, lembut, dan nyaman banget dipakainya, nggak panas. Dan ini juga ada motifnya tuh lari-lari kayak gini ya, biru lari-lari gitu. Dia juga full kancing, jadi busuk friendly. Dan ini untuk bagian lengannya, dia seperti kemeja pada layaknya, dia ada kancingnya gini. Dan ini juga free tali yang bisa jadikan kalian aksesoris untuk di bagian perut kalian gitu guys. Nah ini untuk ukurannya tuh all size, dia punya LD kurang lebih 100 cm serta panjang bajunya ini kurang lebih 70 cm. So harganya juga murah banget, cuma 60 ribuan doang. Aku langsung bakal taruh link kemeja ini di description box, jadi jangan lupa buat ngecek. Okay, langsung aja kita ke review untuk atasan oversize-nya. Okay, jadi untuk haul kali ini aku dapetin dari satu toko di Shopee. Nama tokonya adalah caramel_indo. Aku bakal taruh di sini. Yap, langsung aja ya kita ke outfit yang pertama. Nah, jadi ini namanya adalah Sisiana Top. Ini bukan oversize ya guys. Aku langsung tunjukin aja ke kalian. Ini dia, tuh cute banget kan. Ini tuh modelnya simple tapi manis banget. Dan ini cocok untuk ke segala acara kalian pakai. Nah, ini untuk bahannya juga dia dari kaos import bagian hitam ya. Jadi dia tuh melar kayak gitu loh guys. Tapi yang bagian coklatnya ini jujur aku kurang paham dia bahannya apa, yang pasti dia tuh tebel gitu. Nah, untuk ukurannya dia tuh all size ya. Jadi dia tuh punya LD kurang lebih 102 cm serta panjang keseluruhannya itu kurang lebih 68 cm. So, langsung aja kita review lebih detail. Okay, jadi ini dia Sisiana topnya. Ini cocok banget guys modelnya buat ke acara apapun. Untuk bahannya bener-bener tebel, dan untuk jahitannya super rapi banget, no cacat sama sekali dong guys. Ini BTW untuk bahan yang warna moka dan warna hitamnya beda ya. Yang mokanya tuh lebih tebel daripada yang hitamnya, karena yang hitamnya tuh kaos gitu, kaosnya adem banget. Nah, bagian layer blazernya juga cakep banget dong modelnya. Nah, ini untuk bagian kaos hitamnya bener-bener lembut banget, adem banget dipakainya. Harganya 100.000. Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Okay, untuk yang kedua ini namanya adalah Zitney Top. Tersedia 6 warna ya guys. Di sini aku pilih warna birunya, langsung aja aku tunjukin. Dan ini dia tuh. Lihat dong, dia modelnya lucu banget. Jadi dia tuh oversize dan ini modelnya tuh tunik penguin kayak gitu. Nah, ini gemes banget, dia simple jadi cocok untuk ke segala acara. Nah, ini untuk bahannya dari katun premium, udah pasti tebelnya. Dan dia tuh punya ukuran LD-nya kurang lebih 112 cm. Sedangkan untuk panjang bagian depannya kurang lebih 73 cm. Dan bagian belakangnya kurang lebih 83 cm. So, aku langsung bakal review lebih detail. Okay, jadi ini Zitney topnya lucu banget guys. Untuk modelnya dia tuh tunik penguin gitu, dan bahannya dia tuh tebel, lembut, dan jahitannya juga super rapi. Ini juga modelnya oversize gitu ya. Dan untuk bagian kerahnya seperti ini, ada tag dari caramel_indo-nya. Dia full kancing dari atas sampai bawah, jadi busuk friendly. Lalu di bagian kirinya ini ada saku kecilnya yang hidup, lucu banget kan. Dan ini lihat deh, bagian bawahnya dia tuh modelnya penguin gini, gemes banget kalau udah dipakai. Nah, untuk bagian lengannya dia selayaknya kemeja aja, ada kancingnya. Untuk harganya 175.000.
outfitnya namanya adalah Laura Top. Tersedia 3 warna. Di sini aku pilih warna pinknya. Dan ini dia. Tuh, cute banget kan? Ini juga modelnya tuh oversize. Dia tuh simple, makanya cocok ke segala acara tuh guys. Nah ini juga untuk bahannya dari katun import, jadi tenang udah pasti bagusnya. Dan dia punya LD kurang lebih itu sekitar 108 ke 110 cm. Sedangkan untuk panjang si baju ini tuh kurang lebih 79 cm. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini Laura Top warna pinknya. Dia tuh modelnya bener-bener simple banget tapi cantik, makanya cocok buat kemana aja. Dan modelnya oversize ya guys, bahannya tebel, jahitan rapi. Dan untuk resletingnya dia tuh pakai bagian belakang, jadi ini gak busu friendly ya. Nah yang mempercantik itu ada renda di bagian bawah dadanya, nih rendanya kayak gini, tapi rendanya bagian depan aja ya guys, gak sampai ke belakang. Sedangkan bagian bawahnya dia ada belekan kanan kirinya, jadi kalau pakai celana tuh tambah cantik. Nah bagian lengannya ada lace renda juga di bagian tengahnya kayak gini ya guys, dan ujungnya seperti ini, cantik banget kan. Harganya 180. Selanjutnya namanya adalah Pearly Outer. Ini tuh bukan oversize lagi, tapi segala ukuran tuh bisa pakai. Karena ini modelnya outer gitu, langsung aku tunjukin ke kalian. Ini dia, nih. Gemes banget dong outernya. Ini juga pernah di review sama kayak Anu, jadi dia tuh pakai ini lucu banget guys. Nah ini untuk bahannya tuh dari scuba, udah pasti tebal dan jatuhnya tuh cantik banget. Dia tuh punya LD free ya guys, karena modelnya outer gini, jadi bebas segala ukuran bisa masuk. Dan ini untuk panjangnya tuh kurang lebih 132 cm. So aku langsung bakal review lebih detail. Ini si Pearly outernya best seller banget guys. Aku pernah lihat outer ini tuh di review sama kayak Anu. Emang bener sih, ternyata bahannya tebal karena ini dari scuba dan jahitannya juga rapi. Nah bagian kerahnya dia seperti ini. Oh iya BTW, ini akan ada mutiara-mutiaranya gitu. Ini tuh pakainya tembak dong, jadi tenang aja, mutiaranya ini gak gampang copot guys. Nah bagian kanan kirinya juga ini ada tali buat kita pakainya, jadi nanti tinggal selusup aja. Makanya ini cocok segala ukuran. Harganya 125.000. Selanjutnya namanya adalah Aleta Top. Tersedia 2 warna, aku pilih warna hitam. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia tuh, modelnya bener-bener oversize banget. Tuh modelnya simple tapi cantik, makanya cocok ke segala acara. Apalagi dia free beltnya juga yang cantik kayak gini, jadi mempermanis penampilan baju ini. Dan ini untuk bahannya tuh dari katun ya guys. Untuk LD nya ini tuh sampai 116 cm. Sedangkan untuk panjang si baju ini kurang lebih 74 cm. Aku langsung bakal review aja lebih detail. Oke, ini Aleta topnya yang warna hitam. Ini benar-benar ukurannya tuh oversize guys, dan model yang simple, cocok buat kemana aja. Untuk bahannya udah pasti dia tebel, jahitannya juga udah pastilah rapihnya. Benar-benar guys, aku suka banget nih sama detail jahitannya, semuanya rapi banget. Dan ini kancingnya full ya, jadi busu friendly. Dan yang mempercantik ini ada sabuknya loh. Tuh di bagian pinggirnya udah ada pengait buat sabuknya. Tapi ini bisa kok nggak dipakai juga, cuman mempermanis aja. Nah bagian lengannya seperti ini, dia tuh ada 2 kancing kayak gini, jadi lebih cantik gitu. Nah ini untuk harganya 185.000. Oke,
selanjutnya namanya adalah Gracia Tartan. Tersedia satu warna yang aku pilih saja. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia tuh. Jadi ini modelnya tuh dress maxi gitu. Model bagian atasnya tuh Sabrina-nya manis banget, lucu banget tuh ya guys. Ini cocok untuk yang berhijab ataupun non hijab. Nah, kalau yang berhijab nanti tinggal pakai daleman aja, yang non hijab pakai begini aja tuh udah cantik banget, guys. Nah, ini untuk bahannya tuh dari katun. Tapi dia tuh enggak oversize karena LD-nya aja cuma 90-94 cm, sedangkan panjangnya kurang lebih 108 cm. So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, jadi baju ini aku saranin cocoknya tuh buat liburan gitu ya guys. Kalau misalkan ke kondangan atau ke kampus, menurut aku kurang cocok ya. Nah, ini untuk bahannya dia tuh sedang aja, enggak tipis, enggak tebel, jadi standar gitu guys. Dan ini modelnya enggak oversize. Tapi yang bagian unik yang bikin cantiknya tuh bagian Sabrina ya ini. Nah, untuk kancing yang ada di sini tuh sebagai pemanis doang, alias enggak hidup ya guys. Nah, sedangkan untuk resletingnya dia tuh bagian belakang, jadi enggak busu friendly. Dia juga mekarnya jatuhnya cantik dan harganya Rp140.000. Aja untuk Shopee haul kali ini, semoga kalian suka dan bisa jadi referensi buat kalian. Semua barang yang udah aku review, aku taruh linknya di description box, jadi jangan lupa buat ngecek, oke? Okay? So guys, sekarang waktunya kita ke giveaway utama bulan November. Nah, untuk pemenang giveaway utama di November ini, aku bakal kasih ke 4 pemenang. Setiap pemenangnya bakal dapat barang minimal 3. Jadi setiap orang minimal dapat 3 hadiah, yang pasti bisa lebih dari 3 ya guys. So, untuk hadiahnya apa aja kak? Pasti banyak banget, kayak ada sepatu impor, tas branded, baju-baju, pokoknya banyak banget ya guys. Makanya semangat buat ikutan giveaway kali ini. Langsung aja kita ke rules giveaway-nya. Nah, untuk rules giveaway kali ini tuh gampang pakai banget, cuman ada 4 rules yang harus kalian selesaikan. Langsung aja kita ke rules yang pertama. Jadi yang pertama adalah kalian wajib banget buat subscribe channel aku. Udah, langsung kita ke rules yang kedua. Untuk yang kedua ini, silakan kalian follow Instagram aku, Regina_Amalia. Udah juga, kalau misalkan udah, langsung ke rules yang ketiga. Untuk rules yang ketiga ini, silakan komentar di video ini. Komentarnya adalah semangat giveaway November 2020 plus nama Instagram kalian. Udah juga nih komentar, langsung ke rules yang keempat. Yang keempat ya, berarti yang keempat. Nah, yang keempat ini, silakan kalian screenshot komentar kalian di video ini, jangan lupa jadikan Insta Story dan tag aku ya guys. Udah gitu doang, gampang banget kan buat terusnya. Silakan kalian lakuin, pokoknya 1 menit aja tuh udah tuntas beres. Dan jangan lupa buat tetap aktif, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa semoga ada rezeki kalian di giveaway kali ini. Jadi segitu aja untuk info giveaway kali ini, semoga bisa kalian ikutin dan semangat, jangan lupa juga untuk berdoa, oke? Okay? So aku ucapin makasih banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So thanks for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.